Sama Pak Cik lagi? Ingat. Itu hari kenapa tak datang? Mila datang tapi Pak Cik tak ada. Pak Cik pun datang. Kata orang Mila dah balik. Rumah Mila mana? Itu. Tapi gelap, tak ada api. Minta Pak Cik lampunya. Biar Pak Cik taruhkan minyak, ya. Mila? Mak panggil. Nah, besok kita jumpa lagi di tempat kemarin, ya. Pak Cik, marilah pergi rumah Mila dulu. Tak payahlah. Marilah, Pak Cik. Mila, siapa dengan kau tu? Kak Mak, inilah Pak Cik yang melanggar Mila itu hari, Mak. Jangan cakap begitu. Yang orang kasih kita barang-barang, bukan? Ya, Mak. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Silalah masuk ke pondok saya yang buruk ini. Tak payahlah. Terima kasih. Makali Encik tak sudi rumah begini. Bukan begitu. Ini pun sudah beruntung. Sedangkan saya tak mempunyai rumah langsung. Tidur dalam beca saja, ya, Pak Cik. Jangan cakap begitu. Tak baik. Bapak Jamila di mana? Bapak Jamila, dia sudah meninggal lebih kurang 5 tahun dahulu. Jadi apa yang dibuat untuk cara hidup? Tak tentu. Kadang-kadang ambil upah menyuci dan juga ambil upah menjahit. Tetapi pernah juga kami sampai tak makan. Malam ini Jamila ada makan? Nah, ambil ini uang, belikan makanan cukup-cukupnya, ya. Tak apa, Cik. Tak payah, Cik. Tak usah. Ambil, nak. Thank you.
Penumpang sedang menunggu, biar saya pergi dulu ya. Besok datang ya, Pakcik. Pakcik, besok datang ya. Pakai yang sama ya. Iyalah, makan sama-sama ya. Tinggal ya. Tinggal ya, Mila. Mak. Ya? Dia baik ya, Mak? Mak, ya? Ini barang-barang yang Mak suruh punya dekat rumah sebelah itu, Mak. Taruh situ. Itu dia datang. Mak, dia datang. Jangan bilang dia datang lain kali ya, Nak, ya. Bilang Pak Cik datang. Yalah, Mak. Mari. Mak. Mila nak minta Pak Cik belikan baju baru ya, Mak. Baju Mila dah koyak. Tak usah, Nak. Mengapa, Mak? Sebab dia tak ada kenal-mengenal dengan kita. Kan Mak bilang dia Pak Cik Mila. Ha, itu mesti dia. Eh, Pak Cik datang. Pak Cik datang. Hai lah, Pak Cik. Nantilah. Pak Cik marilah. Nanti, nanti. Ha, Nak. Apa ini, Pak Cik? Bukalah. Eh, baju. Mak, Mak, Mak. Mila ada baju baru. Mila ada baju baru. Sudah, pergi panggil Pak Cik kau makan. Bilang nasi sudah siap ya. Pak Cik, mari makan. Sini, Pak Cik. Sini, Pak Cik. Duduklah, Pak Cik. Mak, Mila angkat ya, Mak. Angkat ini. Ini hari makan banyak-banyak, ya? Kenyang? Kenyang. Tengok mulut Mila buncit. Mari Jamila, kita pergi luar ya. Cik. Pak Cik pergi kerja ya, Mila. Nanti petang Pak Cik datang ya. Kalau Pak Cik tak datang, Mila tak mau makan. Pak Cik suka makan dan tinggal bersama Mila di sini. Tapi sanggupkah Mak Mila masakkan nasi Pak Cik selalu? Mak, katalah boleh, Mak. Ya, Mak. Tapi apa dikata orang pula nanti? Orang? Adakah mereka menolong kita apabila kita susah? Mereka hanya pandai bercakap, tapi tak pandai menolong. Jangan dipedulikan. Tuhan jadi saksi. Kita bukan membuat jahat. Tapi kalau sudi makan di sini, datanglah. Kalau begitu, ini malam saya akan datang bersama-sama barang saya ya. Mila, dari hari ini kita makan sama-sama ya. Iya, Pak Cik. Bilik sebelah saya sudah bersihkan. Angkatlah barang-barangnya. Baik. Oh, Jamila sudah tidur ya? Ya, sudah.
Mila, Mila, bangkit nak. Pak Cik datang lah. Bangkit, bangkit. Pak Cik. Ha. Lala. Mila, Mila suka pergi sekolah? Suka. Ya, dia pun selalu merengek mau minta pergi sekolah kan. Kalau begitu, besok nanti Pak Cik antarkan ya. Ya, Pak Cik. Tapi tidakkah jadi bebanan? Beban apa pula? Duit buku, duit baju. Itu jangan bimbang. Nanti saya aktifkan. Pak Cik. Dah siap? Sudah. Naik. Tengah hari nanti saya hantar dia pulang ya. Baik. Cemila, jangan jahat-jahat ya nak ya. Baik, Mak. Gih, Mak. Mila suka sekolah? Suka. Apa cikgu bilang? Cikgu bilang dia suruh beli barang-barang ini, Pak Cik. Apa ini? Pacalah. Kecil sangat. Pak Cik pun tak bawa cermin mata. Tak apalah. Nanti malam kita berdua sama-sama pergi kedai beli barang itu, ya? Ya, Pak Cik. Kau basuh tu, Yan? Tak juga banyak, Makcik. Sikit saja. Untung kau dapat cuma. Cuma itu baik. Apa awak fikir tentang mayam itu? Apa nak difikirkan lagi? Dia memang hendak memberi malu kita semuanya. Awak sengaja nak besar-besarkan perkataan itu. Tentu ada sebab-sebabnya. Cik Umar sanggup mengeluarkan belanja untuk Meriam dan anaknya itu, bukan? Sudah tentu sekali. Awak tengok, rumah pun telah dibarukan. Awak suka mengata-ngata saja. Dia susah, aku akan tolongkan. Tak malu si Meriam itu tinggal di rumah dengan orang penarik beca, ya? Mana kita tahu barangkali dia sudah nikah? Muka macam itu bukan-bukan nikah. Aku tengok aja aku dah tahu. Kalau tak ada sebab, takkan dia belanja sebanyak itu? Nampaknya si Meriam itu macam umur 18 tahun. Bising-bising itu? Kau belum tidur lagi? Belum. Jamila? Sudah tidur. Dia tidak pesan apa-apa? Tidak.
Jamilah itu rajin budaknya. Aku memang suka lihat dia pandai. Ya, Jamilah memang cerdik budaknya. Ya, cerdik dan juga cantik. Bukankah dia itu anak saya? Ya, aku tahu. Jam malam, Yam. Ya. Baiklah kau masuk tidur saja, ya. Selamat malam. Apa? Entahlah, Pak Cik pun tak tahu. Mila tahu nyanyi? Tahu. Mila ada belajar nyanyi di sekolah. Kalau begitu, nyanyilah satu lagu untuk Pak Cik. Tapi jangan lupa. Boleh, boleh. La 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 la. Saya tunas harapan pembantu masa hadapan. Sekarang perlu sedia menghadap masa yang tiba. Berkat kasih ibu bapa.
berdosa. Jika lupa dia budi dengan jasa. Inilah ibuku sayang, inilah pakcikku surang. Mereka cahaya gemilang menyuluh hidupku terang. Mila pandai nyanyi dan suaranya pun sedap. Mila tak mau itu, Mila nak upa. Baiklah, Mila nak apa? Mila tok sekes. Wayang sirkus yang baru datang tu. Baiklah, besok kita pergi ya. Mila tak mau. Mila nak pergi ini malam juga, Pak Cik. Yalah. Ini malam kita pergi ya. Mak Mila pun pergi juga ya. Tak usahlah, nanti dipandang ada orang tak baik. Mak, Mila nak makan dulu. Nak makan, mari. Mau ke mana ya? Tengok sarkas, Makcik. Thank you.
Kau sudah makan? Belum. Kenapa? Juga menunggu abang. Ya. Ya. Marahkah kau kalau... Marah? Kenapa? Kalau aku katakan... Kau telah memikat hatiku. Tidak, sebab... Saya pun ada perasaan begitu. Jadi... Kau mau jadi istriku? Kalau abang sudi... Kecil tapak tangan... Biru saya tadahkan. Tapi aku orang miskin. Saya juga orang miskin. Kau tak malukah bersuamikan seorang penarik beca? Tidak, saya tidak berasa malu. Sebaliknya, saya berasa bangga. Sebab saya tahu orang itu baik budi bahasanya. Mariam, bertemu dengan kau, kurasa seperti hidup balik semula. Saya berasa macam tak pernah hidup siksa, bang. Dengan suci hati, kau mau jadi istriku? Ya, suci, rela. Saya menunggu bila saja masanya. Besok? Menunggu sehari pun, rasa setahun. Kalau begitu... Besok pagi-pagi kita pergi ke rumah Kadi, ya? Ya, ya. Oh, ya. Mari kita pergi makan, Mas. Mari. Hari berganti bulan, bulan bertukar tahun. Banyak sudah peluh tercurah, tidak dikira jerih dan payah. Kerja, kerja, kerja untuk jamilah anak yang manja. Walaupun diri dipeluk derita, namun puas tetap dirasa kemajuan anak terbayang di muka. Apakah tidak naik beca hari ini, Jamilah? Orangnya tak datanglah, Mas. Kalau begitu, marilah kau naik kereta, Mas. Jamilah, Mas. Oh, itu pun dia datang. Sekarang barulah dia datang. Tunggu dulu ya, Mas. Baiklah. Inikah barang-barang yang kau mau, kan? Ya. Lekaslah naik. Biar Pakcik antarkan kau ke sekolah. Pakcik terlambat tadi kerana membeli barang-barang. Sudahlah. Biar Mila naik kereta saja. Baik juga mak kami kirimkan barang ini kepada tukang beca itu. Kalau tidak, Mila terlupa lah. Kita marilah naik. Sakit mau kerja lagi teruk-teruk. Baliklah rumah tengah malam. Oh,
Allah. Sudah jauh malam, Mila. Kenapa kau belum tidur? Pak Cik, Mila nak baju baru. Baju yang ada tak boleh pakai, tak cukup. Mila minta sama Pak Cik, bukan dengan Mak. Ya, betul, Mila. Mintalah saja apa yang kamu. Pak Cik cuba belikan. Abang inilah baju Mila manja sangat. Ambil nakal. Eh, baju baru tu dah buat apa? Salma jemput Mila ke rumahnya kena hari ulang tahun dia. Bila mau? Besok. Baiklah, Mila. Nanti Pak Cik cuba belikan. Sekarang kau pergi masuk tidur, ya? Sakit-sakit. Kerja teruk-teruk. Kalau kerja teruk, pakai obat tak apa. Ini tak berobat. Jatuh janji dengan budak nak beli baju besok. Mana nak cari duit? Ah, sakit aku pun tak seberapa. Kalau tidak aku, siapa lagi yang nak beli segala kemauan dia? Iyalah. Suka hati abang. Tapi pergilah dokter, berobat. Bang, kalau abang sayangkan saya sama Jemila, pergilah dokter berobat. Baiklah. Pergi pun pergilah. Jangan kau susah. Kalau aku senang, aku pergi jumpa doktor. Bang, hari sudah jauh malam. Mari masuk dalam, nanti kena embun lagi kuat batuknya. Oh, Bang Hasan. Selamat hari jadi kau. Terima kasih, Bang Hasan. Nah, ini untuk kau. Terima kasih, Cik Jamila. Cik Hasan sepupu Ma. Cik Jamila, kawan sekolah Ma. Kabar baik, Cik Hasan. Cik Aminah. Apa khabar, ya? Cik Enam. Apa khabar? Salma, suruhlah Jamila nyanyi lagu satu lagu. Boleh, Jamila? Mila segan lah, Ma. Ah, apa yang disegankan? Saya juga memang suka mendengar orang menyanyi. Nyanyilah satu lagu. Cik, tapi apa lagu? Sembaranglah. Sembarang macam mana? Nanti Ma mainkan satu record, ya? Mari, Nan. Maaf, ya. Saya nak jumpa sama Pangga sekejap. Ulang tahun hari jadi, hari nan beriwayat. Asal lahir atas bumi, baru mengenal hayat. Sampai hari dengan bulan, puja umur berulang. Setahun demi setahun, hidup pun tambah matang. Mesti bersedia, bekal untuk diri. Jika sudah tua, sesal jangan tiba. Ulang tahun hari jadi, hari memucau umur. Berdoa pada Ilahi, semoga hidup makmur. Iba.
sangka begitu merdu sekali suara Cik Jamilah ya. Terima kasih. Jamilah memang terkemuka dalam segala-galanya, Bang. Untung betul saya dapat datang malam ni ya. Emma, mari kejap. Tinggal dulu ya. Ya. Dah lamakah Cik Jamilah kenal dengan sepupu saya itu? Semenjak saya masuk sekolah dan sampai sekarang pun saya satu kelas dengan dia. Oh, jadi jika kalau begitu tahun ni tamatlah Cik Jamilah sekolah ya? Mudah-mudahan. Cik Jamilah selalu ke datang ke mana? Tidak. Cik Jamilah tinggal di mana? Saya. Wah, dah kenal baik nampaknya. Apa yang dibualkan? Tak ada apa-apalah, Salma. Wah, masa pun sudah terlewatlah. Saya minta diri ya. Saya ada urusan penting ini malam. Alah, lekasnya. Apa boleh buat? Beritahu sama Pak Nga ya. Baiklah. Mari kita hantar Kang keluar sama-sama. Mari, Jamilah. Mari. Apa kau buat di sini? Tunggu abang sama Jamilah. Jamilah belum balik? Belum. Biarlah aku pergi ambil ya. Bang, tak usahlah abang pergi. Nanti tentu kawan-kawan yang hantar dia pulang. Baik abang berehat dulu. Aku tak suka dia banyak terhutang budi pada orang. Biarlah aku ambil dia pulang. Mila tak pernah berjumpa dengan dia. Dari mana dia datang, Ma? Dialah sepupu Ma yang baru balik pada England tu. Apa pekerjaannya? Dia tak ada kerja, tapi dia orang kaya. Harta pusaka bapaknya banyak, dia seorang saja yang dapat. Apa kelulusannya? Ilmu undang-undang. Dia orang ganjil, dia suka menolong orang-orang yang susah. Orang yang kaya-kaya dan sombong jadi musuh padanya. Begitu pula kelakuannya. Ya? Dia sama ayah sikit pun tak sepaham. Kenapa kau berdua ada di sini? Mengambil angin saja, Ayah. Semua kawan-kawan kau menunggu di dalam. Jamilah, pergilah menyanyi satu lagu lagi. Baik, Pak Cik. Mari. Alma. Ya? Dah kita balik dulu, ya? Tak usah, tunggulah dulu. Dengar ya, Jamilah akan menyanyi satu lagu lagi untuk kita semua. Apakah sahaja
tertinggal dari nikmat dia. Lihat alam sekitar kita, manusia berpangkat berkasa. Anak saya yang cincin, pergi. Kenapa ini? Orang gila, Encik. Dia bilang, Encik, Jamila, dia mana? Orang gila? Ya, Encik. Telepon polis, cepat. Baik. Jangan, Ayah. Ma tahu orang ini. Dia penarik becaan Jamila. Betul, Ayah. Ya, Encik. Saya penarik becaannya Jamila. Saya datang mau mengambil Jamila, Encik. Kau boleh pergi. Kami nanti antar dia dengan kereta. Baik, Encik. Jamila, kenapa? Kenapa pakcik kau? Entah. Bukan dia pergi ambil sungkau tadi. Oh, kalau gitu mak dengan dia sama juga nak beri malu Mila. Mila, mengapa kamu merepek begini, ya? Mila malu. Mila malu dengan kawan-kawan Mila. Mila malu dengan orang ramai. Lebih baik Mila mati dari dibuat malu semacam ini. Mila! Mila! Aku tak mengerti mengapa begini, Mila. Mila! Mila! Aku tak mengerti begini, Mila. Buka pintu! Mak memang benci dengan Mila. Mak suruh pakcik beri malu Mila. Mila! Mila! Buka pintu ini. Aku tak mengerti. Buka! Buka! Mak apa tahu? Mak juga sama dengan dia. Macam katak di bawah tempurung. Pakcik sanggup berkata di tengah orang ramai. Mila anaknya. Mila malu. Mila malu. Sabar, Bapak. Bukankah engkau yang memanjakan dia sampai ini? Bagaimana kau mau menyalahkan dia? Dia ialah cinta 10 tahun kami sayang. Bersabarlah dan ampunilah hingga mengenal kebenaran. Anak yang tak mengenang jasa, takkah kau sadar siapa yang memberi kau makan, siapa yang memelah kau, siapa yang berkorban untuk kesenangan kau? Ini balasan kau kepada dia, ya. Malu di atas kebenaran, menyesal aku beranak seorang seperti kau. Mengapa semakin tinggi pelajaran dia, semakin berhasil ngomong dan sanggup tak mengakukan ibu bapak dia? Anak. Dia masih anak-anak. Satu hari dia nanti sadar juga. Sudahlah. Mari kita masuk ke dalam. Salma! Salma! Sini, eh! Siapa punya kereta saya, ha? Eh, mana Abang tahu ni? Tahu apa? Dia teman tak datang hari ni. Dia rumah ambil cuti. Abang ada ilmu nujum tau. Jemput cik lah, jemput. Tak payahlah. Saya tunggu beca saya. Sekali-sekali takkan tak boleh. Marilah, Mila. Marilah. Marilah singgah makan tengah hari dulu. Can baik orang mengantuk sorong bantal, nampak. Cik Jamila juga sama makan, ya? Ma, biarlah Mila balik dulu, ya.
Marilah singgah dulu. Alah, tak payahlah, Mak Mila nanti tunggu kat rumah. Kan cakap ngalah yang Cik Jamilah datang rumah Mu Salma. Haa, marilah, Mila. Belum pernah saya mendengar suara yang begini punya sedap. Cik Jamilah, terimalah ini pen sebagai hadiah kegembiraan dari saya. Tidak, terima kasih saja. Alhamdulillah, Mila. Abang Hasan memang begitu, mudah menghadiahkan apa-apa pada orang. Iya. Ambil sajalah, Cik Jamilah.
tanda kita berkawan-kawan. Tanda saya bersyukur dapat bertemu dengan seorang kawan yang mempunyai suara emas. Terima kasih, Cik Azan. Pudin, Cik, tak dapat saya balas. Tak payahlah. Saya beri dengan ikhlas karena hati saya sudah terhibur. Terhibur dengan suara atau dengan orangnya? Sudah tentu kedua-duanya sekali. Hari pun telah menjelang petang. Biarlah kami balik dulu ya, Selma. Saya boleh hantar Cik Jamilah? Tak payahlah, Cik Azan. Kenapa pula begitu, Cik Jamilah? Apa ni? Masih bencik-encik lagi. Kan duit panggil Mila. Dan Mila panggil Abang Azan sajalah. Itu betul. Terima kasih, Ma. Mila, mari saya antarkan Mila pulang. Tapi kalau segan berdua, dia lama ikut sama. Oh, tak payah. Kalau tidak, ayo kita pergi. Ayo. Siapa tu? Mila, Mak. Oh, Mila. Kenapa tak balik tengah hari tadi? Mila pergi rumah Salma. Buat apa kat sana? Periksa besar sudah dekat, jadi Mila menghafal sama dia. Oh, ini hari saja? Tidak, besok dan sampai dekat hari periksa, Mila tiap-tiap hari ke sana. Bukan. Ini rumah orang gaji Mila. Mila datang nak berjumpa dengan dia. Kau nak ke mana, Nun? Kami nak cari rumah. Kami dengar di sini ada rumah untuk disewa. Kami terpaksa keluar dari rumah yang ada sekarang. Ini bapak saya, Mila. Apa kabar, Cik? Kabar baik. Tapi, kenapa nak tinggal di sini? Bukankah di sini tempat orang miskin dan kuli-kuli saja yang tinggal? Kami pun miskin juga, Mila. Bapa kami jadi driver. Kami ada 7 beradik. Sewa rumah kami pun sangat mahal. Jadi, kami terpaksa cari rumah yang murah. Encik, tahukah di sini di mana ada rumah untuk disewa? Saya tak tahu, Pak Cik. Tak apalah. Tinggal dulu, Encik. Saya sudah terlambat. Tahukah saya pun mau pakai kereta sedikit masa lagi. Jamila, tak boleh jadi kita berdua berjumpa di sini bersembunyi dari pengetahuan ayah Mila. Jadi bagaimana? Saya ingin berjumpa dengan ayah Mila. Jangan, Bang. Mereka akan memisahkan kita dan segala kebahagiaan kita akan hilang. Tidak ada artinya kebahagiaan yang dicuri-curi, Mila. Saya ingin kita hidup bahagia selama-lamanya. Artinya? Artinya, saya ingin meminta izin kepada orang tua Mila supaya Mila menjadi istriku. Abang tidak berolok-olok? Saya tak berolok-olok dengan cinta, Mila. Kalau betul abang cinta, janganlah bertemu dengan mereka sekarang. Tunggulah satu masa yang baik. Lagi lekas kan lagi bagus. Mila belum tamat sekolah. Bang, abang mesti berjanji tidak akan berjumpa dengan orang tua Mila. Nampaknya macam ada yang Mila takutkan. Tapi tak apalah. Saya turut kemauan Mila. Pak Cik. Sudah lama Pak Cik tak dengar kau nyanyi, nak. Cubalah nyanyi satu lagu. Mila nak menghafal lah, Pak Cik. Apa juga yang kau apakan tujuh, Mila? Sampai menyanyi sekejap pun tak boleh. Anak yang tak mengenang jasa. Cuba menyanyi sekejap. Diam. Kenapa pula dimarahkan budak itu? Biarkanlah kalau dia nak menghafal.
Apalah suka manja kamu budak. Lihat, sampai dia suka berlaku sombong sekarang. Sebab apa nak jadi semana kita sekarang ni? Eh, kenapa tak menyanyi? Mila nak menghafal. Mana kau dapat ini? Sepupunya Salma kasih. Kenapa dia kasih kau? Karena dia suka Mila nyanyi. Suka Mila menyanyi? Eh, orang tua kau orang muda? Orang muda. Orang muda? Ya Allah bang, abang, apalah yang jadi anak kita dia bang? Cuba tengok apalah nak jadi anak kita, ya Allah, bang, apalah nak jadi, tengoklah. Aduh, ya Allah ya Tuhanku. Siapa namanya sepupu Salma itu Mila? Encik Hasan, dia baru balik dari England. Oh dia, aku kenal dia. Dia baik orangnya. Dalam bandar ini tidak ada orang yang dapat melawan dia. Usahanya nolong dan membela orang yang susah. Jadi apa nak biar dia berkawan-kawan budak jantan itu ya? Ya Allah, ya Allah. Dia orang bukan berbuat jahat. Apa abang bilang? Abang tak tahu kebanyakan pemuda zaman sekarang. Kalau dia ada duit, dia ada pangkat. Kalau perempuan-perempuan dan anak gadis, dia orang bikin permain saja. Ya, aku tahu. Tapi aku percaya Hasan bukanlah termasuk dalam golongan pemuda seperti itu. Sudahlah. Biarkan dia hafalkan pelajarannya. Suka hati abang sajalah. Taulah. Bang. Bang tahu apa yang sudah terjadi semalam? Tahu. Tahu apa? Pak Cik Mila suruh Mila nyanyi, Mila tak mau. Habis Mak Mila nampak pin yang abang kasih tu, habis Mak Mila marah. Tapi Pak Cik Mila sejukkan hati Mak Mila dengan memberi berbagai keterangan, betul tak? Macam mana abang tahu? Abang ada ilmu nujum tau. Jangan berolok-oloklah Bang Hasan. Apa abang ada? Iya. Abang ada dekat rumah Mila semalam. Jadi, abang tahulah di mana rumah Mila tinggal. Iya. Dan abang tahu jugalah siapa ibu bapa Mila. Memang dah lama abang tahu. Jadi, selama ini abang cuma mempermainkan Mila saja. Hei, apa maksud Mila cakap ni? Hei, Mila. Kenapa ni? Abang biarkan Mila pura-pura sebagai anak orang kaya. Abang tahu yang selama ini Mila banyak membuat helak supaya jangan orang tahu siapa ibu bapa Mila dan bagaimana keadaan Mila. Iya. Saya tahu yang Mila berpura-pura dan saya menunggu-nunggu saja bilakah masanya Mila akan insaf dan tobat dari sandiwara palsu itu. Sudahlah. Abang bukan cinta Mila. Abang cuma nak mempermain-main dan menyiksa Mila saja. Tidak. Abang cukup cinta pada Mila. Walaupun abang tahu bagaimana keadaan Mila yang sebenar, tapi abang sanggup kawin dengan Mila, tahu? Bohong. Itu manis cakap saja. Mila orang miskin. Mila orang hina. Salah kau menyangka begitu, Mila. Kita boleh miskin, tetapi kita tidak mesti hina. Mari kita duduk. Ada aku nak cakap sedikit, ya? Mari duduk, mari. Sebenarnya, saya memang sudah lama kenal dengan Pak Cik Mila. Saya tahu bagaimana suci dan luhur hatinya. Dan dia telah berkorban segala-galanya untuk kebahagiaan Mila. Orang yang berjiwa seperti dia bukan orang hina. Boleh jadi dia miskin, tetapi dia tidak hina. Jadi Mila yang bersalah. Mila menyangka dia hina dan Mila malu dengan kehinaan itu. Ya, Mila salah. Sekarang sadarlah ya. Memang susah nak dicari orang yang mulia hatinya seperti dia. Apa yang Mila mesti buat, Bang? Berbanggalah dan hormatilah dia ya. Terima kasih, Bang, kerana telah membukakan mata dan hati Mila yang selama ini telah buta. Dan maafkanlah segala kata-kata Mila tadi, Bang. Segala-galanya sudah saya maafkan. Sekarang, ayo kita pergi. Mari pergi, sayang. Mari.
aku hampir terlupa. Jamilah perlukan uang untuk batuk Preza. Arif, abang nak pergi kerja macam ni sakit-sakit. Kalau tidak ada uang, budak itu tak boleh masuk Preza. Aku mesti kerja. Bang, tak usahlah bang. Baiklah kita punya uang sama orang. Kenapa mak begini? Mana Pak Cik? Pak Cik kau. Sakit-sakit pun dia pergi kerja mencari uang untuk perpisahan kau. Mak khawatir dia berkorban diri dia untuk kita. Bukan, Mak. Dia berkorban untuk Mila. Dan Mila menganggapkan dia hina. Sudahlah. Jangan menangis, Mila. Bangunlah. Mila. Oh ya, Mak. Dia sepupunya Salma. Yang tempoh hari mah dia akan pin pada Mila. Apa kabar, Mak Cik? Apa baik. Sila duduk, Cik. Tak payah, tak payah, Mak Cik. Tak payah. Saya minta maaf, Mak Cik. Saya datang macam orang yang tak tahu adat saja, ya. Tak mengapa. Saya pun sudah miskin dengan adat. Jadi, tidak ada apa-apa yang tak disegankan, Cik. Walaupun makcik miskin, tetapi ada yang makcik kayakan. Saya kaya, tetapi ada yang saya miskinkan, makcik. Saya tak faham apa maksud encik ini. Makcik miskin dengan uang ringgit, tetapi kaya dengan adanya Jimila. Saya kaya dengan uang ringgit, tetapi miskin dengan tidak adanya Jimila. Apa kata kalau kedua-duanya kita satukan, dapat sama-sama kita mengecap kekayaan itu? Tapi saya tak faham apa teka-teki Encik itu. Begini, Makcik. Saya ingin Jimilah jadi istri rumah tangga saya. Dan Makcik semuanya tinggal di sana. Jadi maksud Encik nak meminasi Jimilah? Iya. Tetapi minta maaf, Makcik. Sepatutnya saya meminang dengan menghantar wakil. Tetapi saya datang dengan sendiri saja. Oh, itu tak mengapa. Tapi saya tak dapat memberi keputusan di masa ini. Saya perlu berunding dengan suami saya dulu. Saya tak mau mendesak, Makcik. Saya balik dulu, ya. Baiklah. Nanti saya datang lagi, Makcik. Balik, Makcik. Ambil ini uang untuk kau masuk perusahaan, yang selebihnya kau simpannya. Di mana kau dapat duit begini punya banyak? Aku sudah jual beca. Aku pun tak daya lagi nak cari beca. Baguslah, Pak Cik tak payah bekerja lagi. Tidak. Pak Cik mesti bekerja. Pak Cik mesti mencari upah. Kalau tidak, kita nak makan apa, nak? Kenapa Pak Cik nak bekerja lagi? Pak Cik sudah bekerja selama 10 tahun untuk Mila. Pak Cik sudah berkorban segala-galanya untuk Mila. Sekarang, sudah sampai masanya Pak Cik mesti berehat. Berehat? Pak Cik tak kenal dengan berehat.
Selagi Pak Cik hidup, Pak Cik mesti bekerja. Abang, Cik Hasan kawannya Jemila tadi ada datang, Bang? Dia mengajak kita tinggal di rumah dia semuanya, Bang. Oh iya, Bang. Katanya besok dia akan datang lagi. Dia mau jumpa dengan Abang. Sebab ada hajat besar katanya, Bang. Dia kata dia kenal dengan Pak Cik dan dia menghormati Pak Cik melebihi daripada orang yang berpangkat. Dialah yang menyelipkan mata Mila. Mila bersalah kepada Pak Cik. Mila minta ampun ya, Pak Cik. Tidakkah menyesal kalau kita kawin dengan secara ringkas? Tidak ada bersanding dan tidak ada kenduri secara besar-besaran. Mila, menurut saja kesukaan Abang. Tapi, mengapa begitu, Bang? Kenduri secara besar-besaran itu kan membazir. Lebih baik wayang banyak itu kita termakan kepada fakir miskin. Lebih bagus. Ganjil benar pikiran Abang nih. Pak Cik Mila pun kan ganjil orangnya. Bagaimana dia sekarang? Begitu juga. Hari-hari dia keluar mencari kerja. Kita kata, jangan bekerja. Dia tidak peduli juga, Bang. Nanti saya akan datang jumpa dia. Sudah jadi sebati dengan darah daging. Hidup mesti bekerja dengan titik peluh sendiri. Tidak suka mengharap derma atau belas eksan orang. Walau tulang menjerit, badan menderita, nama mengalah tetap tidak ada. Semangat terus ingin bekerja.
Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Buat apa ni, Pakcik? Saya nak buat penyapu lidi untuk dijual. Kerana saya sudah tidak tarik beca lagi. Dan saya tahu tentu banyak orang mau penyapu lidi, Anjir. Pakcik tahu saya datang ke sini kemarin, Pakcik. Tapi Pakcik tak ada rumah waktu itu. Tahu. Sila duduk, Anjir. Apa, Pakcik? Biar Pakcik duduk. Saya beri tak apa. Saya dah nak cakap sikit dengan Pakcik. Saya berasa berat nak cakap sikit. Saya ini menjadi wakil diri saya sendiri untuk... Barangkali berkenaan dengan Jamilah. Ya, Pakcik. Kalau kedua-dua sudah setuju, saya ikut saja. Tapi kami orang miskin. Itu tak menjadi keberatan buat saya, Pakcik. Saya memang suka lihat Jamilah hidup beruntung. Tapi dia belum tamat sekolah. Saya sanggup menunggu, Pakcik. Tapi saya harap Pakcik semuanya tinggal di rumah saya. Ini rumah saya, Encik. Biarlah mati hidup saya di sini. Pakcik sakit. Pakcik perlu berehat dan dirawat oleh doktor. Nanti saya berubah. Sakit tidak boleh ditangguh-tangguh, Pakcik. Nah, ambil ini, Pakcik. Buat pergi jumpa doktor. Apa ini? Terima kasih, Encik. Saya tidak boleh menerimanya. Saya hadiahkan dengan ikhlas, Pak. Tidak. Terima kasih. Encik, lihatlah tangan ini. Dia hanya sanggup menerima dari tenaga yang dikeluarkan saja. Dan dia tak sanggup menerima hadiah atau derma. Ini bukan derma, Pak. Ini pemberian ikhlas dari saya sendiri. Kalau Pakcik tak mau menerimanya, Pakcik ambillah juga untuk Jamilah. Tak payahlah. Nanti akan sampai masanya juga. Yang Encik sendiri boleh beri kepada dia. Sekarang tak payahlah. Kalau begitu, biarlah saya beri dulu, Pakcik. Apa betul Pakcik tak mau saya hantarkan pergi doktor? Tak payahlah. Terima kasih. Baiklah, Pakcik. Saya beri dulu. Nanti bila senang saya datang lagi, Pakcik. Ya, datang-datanglah selalu. Pakcik diam. Pakcik marah dengan Mila. Pakcik cuma memikir 10 tahun lebih. Pakcik telah memberi segala kasih sayang kepada kau. Dan selepas kau kahwin nanti, hidup Pakcik hampa semula. Mila? 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 Bangun nak, bangun. Pergi mandi sebelum orang datang ni. Mak, semalam Mila ajak Pakcik pindah. Pakcik tak mau. Kalau Pakcik tak mau pindah, Mila pun tak mau pindah juga, Mak. Jangan begitu, nak. Kau akan menikah kepada Cik Hasan. Kewajiban kau, nak, adalah kepada dia. Juga, Mak, kewajiban Mak di samping Pakcik kau, nak. Jadi, Mak tak mau pindah sama? Bukan Mak tak mau pindah, nak. Pakcik kau tak pergi. Mak pun tak boleh pergi, nak. Jadi, pandai-pandailah kau jaga diri, ya, nak? Mak, tak patutlah Mila hidup senang. Sedangkan Mak dan Pakcik hidupnya begini. Jangan begitu, nak. Kalau kau senang, kami pun tumpang senang.
Nah, jangan banyak-banyak cakap-cakap lagi, nak. Mari kita pergi mandi. Pakcik mana, Ma? Tidur. Mari kita mandi, nak. Sejak bertemu Dinda, rasanya pindih waktu maya. Waktu sejam hanya rasa seketika, sedikit tak puas hati kanda. Sejak bertemu kanda, rasanya berubah sekitar. Rona maya pada segalanya cantik, umpama surga kita berdua. Bersiung kumbang di taman, dengar bisikan air mengalir. Buana pun membelai nyaman, bergurau menyindir. Bersiul kumbang di taman, dengar bisikan air mengalir. Buana pun membelai nyaman, agaknya bergurau menyindir. Sejak bertemu Dinda, rasanya berubah sekitar. Rona maya pada segalanya cantik, umpama surga kita berdua. Rasanya berubah sekitar. Rona maya pada segalanya cantik, umpama surga kita berdua. Maya pada segalanya cantik, umpama surga kita berdua. Senang? Senang. Tapi... Tapi apa, Mila? Mila terkenang kepada Pak Cik dan Mak. Apalah mereka sedang buat sekarang? Oh.
Kalau Pak Cik tak datang, Mila tak mau makan. Tapi sanggupkah Mak Mila masakkan nasi Pak Cik selalu? Mak, katalah boleh, Mak. Tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Mengapa begini, Pak Cik? Marilah kita balik. Mari, Pak Cik. Aku biar aku pergi. Mau kemana lagi, Pak Cik? Biar aku pergi kemana saja. Asalkan tidak mengganggu sisi apapun. Lagipun, janji hidupku hampir akan habis. Tak patutlah. Seorang seperti Pak Cik mesti berputus asa. Marilah ikut kita balik, Pak Cik. Iyalah, Pak Cik. Saya akan menyediakan doktor untuk mengubatkan penyakit Pak Cik. Aku tak mau berhutang budi kepada sesiapa. Ini bukan soal utang, Pak Cik. Pak Cik telah berusaha untuk kebajikan Mila. Sekarang Mila pula mesti berusaha untuk kebajikan Pak Cik. Bukankah itu sudah kewajiban anak kepada orang tuanya? Iya, Pak Cik. Marilah ikut kita balik. Kebahagiaan Mila adalah di samping Pak Cik. Pak Cik akan membunuh hati Mila kalau Pak Cik pergi. Mari, Pak Cik. Mari, Pak Cik. Kita balik, Pak Cik. Mak! Abang! Mak. Abang! Kenapa tinggalkan saya, Mak? Kemana Abang pergi? Bawalah saya bersama sama, Bang. Pak Cik akan tinggal bersama-sama kita, Mak Cik.
Makcik juga begitu. Iya, Mak. Syukurlah, Bang. Marilah kita pulang.